Baiklah, saya akan membagikan bagaimana cara paling ampuh membuat stiker di WhatsApp. Langsung saja, kita memerlukan aplikasi. Yang pertama, aplikasi PhotoGrid. Yang kedua, stiker. Yang ketiga, background eraser. Ini aplikasinya. Ketiga aplikasi ini kalian bisa cari di Play Store. Karena saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu, kalian bisa cari sendiri ya. Ini aplikasi yang pertama tadi, PhotoGrid. Yang kedua itu ada aplikasi stiker pribadi. Ini untuk memasukkan stikernya di WhatsApp. Lalu yang terakhir yaitu penghapus latar belakang. Oke, langsung saja. Yang pertama kita membuka aplikasi PhotoGrid karena kita akan menambahkan teks pada foto yang ingin kita buat menjadi stiker. Ini juga berlaku untuk pembuatan. Ini juga berlaku untuk pembuatan teks. Jadi kita bisa membuat stiker teks juga melalui PhotoGrid. Tapi ini saya ingin menggunakan dengan foto. Saya pilih foto ini. Tuh, kita hapus dulu merek PhotoGrid-nya. Oke. Lalu kita cari teks, kita membuat teks. Selesai. Letakkan di mana mau diletakkan. Pilih font sesuai yang kalian inginkan. Intinya itu bebas, itu terserah kalian mau membuat teksnya tuh sebagaimana mestinya. Ini saya letakkan di sini. Lanjut, simpan. Baiklah, langkah kedua. Baiklah, aplikasi kedua kita lanjut dengan menghapus latar belakang foto yang sudah kita bikin teksnya tadi di PhotoGrid. Sebelumnya kita potong dulu ya, sesuai dengan fotonya, agar nanti nggak terlalu banyak kita menghapus, mempermudah gitu. Kalau udah, klik checklist. Ada tiga macam untuk menghapus latar belakang, yaitu auto, magic, dan manual. Saran saya mending kita pakai magic ya, karena magic lebih mudah. Kita zoom dulu biar dia terlihat mana saja yang ingin kita hapus. Harus perlahan ya guys, jangan terburu-buru biar hasilnya maksimal.
Kalau yang auto itu, dia itu mudah juga, cuman dia harus kayak seperti tembak lurus gitu kan. Jadi dia kalau satu kali klik, kehapus semua latar belakangnya. Berhubung ini kan gambarnya berliku-liku, jadi kita pakai magic dan manual saja. Tuh yang kecil-kecil itu lebih baik kita pakai manual ya. Cek di gambar-gambarnya apakah masih ada latar biar kelihatan rapi. Itu masih ada tuh dikit. Oke. Itu nah. Masih ada. Kita pakai magic. Oke. Untuk ngecek apakah udah bersih atau belum, kita bisa klik dona. Tadi kita bisa langsung melihat mana yang dia masih ada yang belum kita hapus latar belakangnya. Jangan lupa dicek ya guys, agar hasilnya lebih maksimal. Masih ada tuh di dekat jilbab. Kita cek lagi. Sepertinya selesai. Kita save. Oke. Kita lanjut ke aplikasi yang terakhir, yaitu menambahkan ke WhatsApp. Create your new sticker fake. Lalu kita klik stiker 25 itu. Klik add sticker. Lalu cari di mana kita menyimpan. Nah, biasanya ini di album eraser. Tuh. Klik load. Oke, selesai. Lalu add to WhatsApp. Tambah. Oke, selesai. Sekarang kita coba di WhatsApp ya, guys. Klik stiker tuh yang baru. Oke, selesai guys. Selamat mencoba. Jangan lupa ya, like, subscribe, comments, dan hidupkan loncengnya. Thank you. See you.